malam banyak luang, baca Quran, baca sholawat, zikir, bersih muka tuh, betul? Anda kalau lari dari Allah, pasti setan datang. Lari dari Allah, setan datang, itu aja. Kalau udah setan, udah mulai lah. Hah? Perempuan, ada empat yang gak pernah puas. Air, tanah atas air, betul? Perempuan sama laki-laki gak pernah puas. Gue tahu lu berat lu. Hah? Udah, di negeri orang, resah dan gelisah. Kurang iman gimana? Pengeluaran banyak, yang ditanggung di kampung banyak. Udah, gak mikir Islam, udah bersikat aja. Hati-hati, banyak penyakit. Oke? Nah, saudara, kita kembali ke cerita Nabi Allah Ibrahim tadi. Nah, Ibrahim ini mendapat gelar Khalilullah karena perjuangan. Akhlak dan perjuangannya. Hingga satu saat, pada puncak perjuangannya, Nabi Allah Ibrahim malam mimpi. Mimpi. Dia mimpi. Dalam mimpinya itu, Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Ismail. Ru'yatul Anbiya al-Wahyu. Mimpinya Nabi Wahyu. Nabi kalau mimpi pasti benar, wahyu. Kita kalau mimpi, wahwe. Nabi kalau mimpi pasti benar, wahyu. Akhirnya Nabi Ibrahim panggil, dia punya anak Ismail. Ismail, kadir, kemio, lebay, ayah, ya abi, maturid wa matatlub. Anakku, semalam ayah disuruh diperintah Allah dalam mimpi untuk menyembelih lehermu. Inni azbahu kafil manam. Apa kata Ismail? Please ayah, please, silakan potong, potong ya. Berikan ya. Sedemikian hebatnya Ismail, masih ABG pak, suruh potong-potong. Coba anak kita sebegitu begitu. Ucok, mari kau. Semalam ayah mimpi, ayah suruh kapak kau punya leher. Udah, si Ucok lari tuh. Bapak sudah gila katanya. Allah kari. Tapi Ismail ini anak soleh. Anak soleh karena lahir dari rahim yang soleh. Rahim yang? Tuh, maaf. Yang bikin bener anak itu bukan bapaknya. Bapaknya haji, kiai, gak jaminan anak jadi kiai, jadi haji. Yang bikin anak bener apa enggak itu maknya. Maknya. Marah lagi loh. Maknya. Enggak mau, kalaupun bapaknya konsulat, gak mungkin anaknya jadi konsulat juga, belum tentu. Maknya yang bikin. Bikin anak bener, gak bener tuh maknya. Makanya kita butuh perempuan soleh. Nih, laki-laki nih, sebelum anda terlambat. Bukas terus sama kau. Cari yang soleh. Memang cari istri soleh susah, walaupun istri si soleh belum tentu soleh. Benar, berat sekarang, susah cari istri soleh ini. Hah? Karena apa saudara? Biasanya kalau sudah bapaknya soleh, ibunya soleha, anaknya solihin, udah pasti tuh. Kalau ibunya hitam, maknya angus, anaknya gesel. Itu gak jauh-jauh saudara. Jadi tergantung ibunya. Al-Quran mengatakan jelas bahwa semua ada di tangan ibu. Betul? Jadi ini kebanyakan ada ibu-ibu nih. Bu, mau bina Indonesia menjadi besar gak? Mau bikin Indonesia besar gak? Jadi ente orang benar. Al-mar'atu imadul bilad, idza salahat salahatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Wanita tiang negara, kalau wanita rusak, maka rusak negara. Wanita baik, baik negara. Betul? Tergantung emaknya. Catat tuh. Emaknya yang bikin. Gak usah jauh-jauh. Kehebatan ibu. Anak lima. Bapak meninggal, ibu jadi janda. Si ibu akan bertahan mempertahankan anak yang lima. Dia tidak akan kawin lagi, betul? Betul? Anak lima jadi janda, dia jadi tukang cuci, cuci jadi TKW jadi dia. Supaya anaknya hidup, betul? Tapi anak lima, ibu meninggal, mampus. Waktu istri meninggal, mata kanan keluar air mata, mata kiri cari ganti. Karena yang bikin emak,
emaknya. Coba lihat, anda lihat. Tapi sejarah Quran mengatakan, anda coba lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Allah, 950 tahun dia dakwah. Nabi, tapi dia punya istri preman. Tahu preman? Ngerumpi aja. Ya, orang beli TV salah, beli mobil dia sakit gigi, orang beli rumah dia mati. Itu istri daripada Nuh alaihissalam. Nuh, hah? Makanya karena emaknya nggak benar, lahir anak benar. Karena kan Allah adatullah alaih. Tapi Ibrahim, walaupun bapaknya preman, kelas kakap, tato kayak batik, semua mana-mana tato. Masya Allah, ini Ibrahim punya bapak preman kelas kakap. Pernah satu saat Nabi Ibrahim dipanggil sama bapaknya, Ibrahim, apa ya, jual patung. Nabi suruh jual patung, ngelawan bokap dosa, tapi suruh jualan juga. Oke lah ya, sini dijual, dia jual patung. Yang beli patung goblok, patung yang beli patung bodoh, sampai sore nggak laku-laku. Wah, itu cerdiknya, patonahnya Nabi. Dia nggak sakitin hati orang tuanya, patung nggak laku. Patung yang beli patung goblok. Bayangkan, walaupun bapaknya preman tapi ibunya soleh, lahir anak yang soleh. Nih, catat tuh ya, ente boleh jatuh cinta tapi jangan kayak orang sarah. Saya lihat anak orang-orang sekarang jatuh cinta kayak orang gila. Pernah saya lihat satu surat itu jatuh, satu surat.